Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'indakal hadis? Jawab dulu. Naam. Iqra. Hasan, barakah wafik. Ada hafalannya sampai apa? Hafalannya sampai apa? Hafalannya Al-Quran. Hah? Al-Fatihah. Masya Allah. Jangan kalah sama Abi. Baik. Hadis setelahnya, qala al-musannifu al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, hukmu tahiyatil masjidi wal imamu yakhthubu. Hukmu tahiyatil masjidi, hukum salat tahiyatul masjid wal imamu yakhthubu, dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Kalau di situ ada judulnya? Tidak ada. Tidak ada judulnya ya. Baik. Wa an Jabir, ay Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qal, beliau berkata, dakhala rajulun yaumal jum'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthubu. Fa qala sallaita? قال لا قال قم فصلي ركعتين متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu قال دخل رجل يوم الجمعة, ada seseorang yang masuk pada hari Jumat, wa nabiyyu yakhthubu, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Faqala, kemudian Nabi bertanya, sallaita, apakah engkau telah salat? Qala la, maka sahabat ini mengatakan tidak. Qala, maka kemudian Nabi mengatakan, kum fasalli raka'ataini, berdirilah maka salatlah dua rakaat. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Disebutkan di dalam hadisnya, dakhala rajulun, telah masuk seorang laki-laki. Maka penyebutan kata rajulun ketika tidak disebutkan namanya, ini dalam istilah mustalah hadis namanya apa? Mubham atau majhul. Akan tapi disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya nama beliau, sahabat yang masuk ke dalam masjid ketika Rasulullah berkhutbah ini, itu namanya Sulaik Al-Ghatafani. Nah, kita tambahkan Sulaik Salikun, tulisannya itu Sulaik Al-Ghatafani.
karena beliau berasal dari Bani Ghatafan atau dari kabilah Ghatafan. Akan tapi ketika yang disebutkan majhul, tidak diketahui namanya itu seorang sahabat, maka tidak mempengaruhi kesahihan suatu hadis. Tidak mempengaruhi kesahihan dari suatu hadis. Dakhala rajulun yaumal qiyamah, ada seorang sahabat yang masuk pada hari Jumat. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, sedang berkhutbah. Ya, kalau seperti ini baunya bau apa ini? Bau apa? Haliyah. Ya, sehingga setelah bau haliyah itu jumlah. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah mubtada khobar. Nah, ya. Sehingga kalau kita memaknai dalam keadaan Nabi sedang berkhutbah. Faqala, maka ketika Nabi SAW melihat sahabat ini itu masuk ke dalam masjid, langsung duduk. Sahabat ini masuk ke dalam masjid, langsung duduk. Maka Nabi bertanya kepadanya, dan beliau bertanya ketika apa ini? Ketika khutbah, berarti di sela-sela khutbah. Ya, nanti akan disebutkan faedahnya. Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang khatib itu bertanya kepada jamaah. Bolehnya seorang khatib itu bertanya kepada jamaah. Meskipun ada sebagian para ulama yang mengatakan ini khususan untuk Nabi saja, jadi khatib yang lain jangan ikut-ikutan. Tapi ketika tidak ada dalil yang menunjukkan khususan untuk Nabi, maka yang rajih bahwasanya seorang khatib boleh untuk bertanya kepada jamaah. Meskipun ini bukan perkara yang ma'ruf. Artinya kalau kita praktekkan malah jadi rame nanti. Jadi khatib malah ngejak ngomong. Nah, ini jadi masalah. Tapi seandainya itu dilakukan maka boleh tidak? Kata jumhur kebanyakan para ulama mengatakan boleh. Baik. Faqala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Shallaita?" Kalimat shallaita ini sebetulnya ada istifham di depan. Bisa ditambahi dengan apa? Hamzah, "Ashallaita?" Apakah engkau telah salat, atau ditambah dengan hal? Hal shallaita? Apakah engkau telah salat? Hanya saja di dalam uslub bahasa Arab itu kadang istifhamnya tidak disebutkan. Jadi kadang orang bertanya cukup dengan fi'ilnya saja. Shallaita, apakah engkau telah salat? Qala, maka sahabat ini mengatakan la. Sahabat ini mengatakan apa? La. Dalam keadaan dia itu apa? Mendengarkan khutbah. Karena itulah sebagian para ulama, sebagaimana faedah yang kita sebutkan di kajian yang kemarin, sebagian para ulama membolehkan atau tidak mengatakan haram hukumnya orang berbicara ketika khatib sedang berkhutbah, dan mereka berdalilkan dengan hadis ini. Mereka berdalilkan dengan hadis ini karena sahabat ini berbicara ketika ditanya oleh Nabi SAW. Berarti itu menunjukkan tidak haramnya. Akan tapi jumhur para ulama yang mengatakan haram mengatakan bahwasanya hadis ini itu hadis yang ada sebab, atau hadis yang khusus dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Sehingga hukum asal dari sesuatu tetap sebagaimana apa yang disebutkan di hadis sebelumnya, ketika Nabi SAW mengatakan idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthubu faqad laghut. Jika engkau katakan kepada saudaramu diamlah sedangkan imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat sia-sia. Baik. Maka sahabat ini kemudian mengatakan la, tidak. Saya belum salat ya Rasulullah. Qal, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kum, berdirilah."
fasalli rak'atain, berdirilah kamu engkau, maka kemudian salatlah kamu dua rakaat. Sehingga kemudian sahabat ini berdiri salat dua rakaat sampai selesai. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Sehingga hadis ini dijadikan juga oleh sebagian para ulama mengatakan bahwa hukum sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Jadi sebagian para ulama menetapkan dengan dalil hadis ini, itu hadis Jabir, hukum sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Adapun jumhur kebanyakan para ulama mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah muakkadah. Baik. Kemudian kita sebutkan penjelasan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari fawaid, faidah-faidah yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama, annahu la yu'annabu. Yu'annabu. Dikata annaba ikut wazan fa'ala. Annahu la yu'annabu man dakhala wal imam yakhthubu. Bahwasanya tidak boleh dicela. Yu'annabu itu dicela atau dicemooh. Man dakhala, siapa yang masuk, jamaah yang masuk, wal imam yakhthubu, dan imam dalam keadaan apa? Yakhthubu, sedang berkhutbah. Dan imam dalam keadaan sedang berkhutbah. Sebagaimana diambil dari hadis ini, ya Rasulullah SAW tidak mencela, tidak mencela siapa yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Kemudian disebutkan setelahnya, jawazu takallumil khatibi ma'a ghairihi. Jawazu, bolehnya takallumil khatib, khatib itu berbicara ma'a ghairihi, kepada yang selainnya. Bolehnya khatib itu berbicara kepada selainnya ketika di dalam khutbah. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini hadis yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kebanyakan para ulama mengatakan tidak boleh kita ini mengkhususkan suatu perkara atau suatu hadis kecuali dengan adanya dalil. Kecuali adanya apa? Dalil atau qarinah yang menjelaskan kekhususan itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika tidak ada dalil atau tidak ada qarina untuk mengkhususkan hadis ini adalah hadis yang khusus untuk Nabi, maka yang asal adalah apa? At-ta'asi bih. Fal aslu at-ta'asi bih. Secara asal adalah bolehnya untuk mengikuti atau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah ya dalam usul fikih. Jadi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan bermacam-macam. Ada perbuatan beliau jika dikaitkan dengan ibadah itu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Dan ada perbuatan yang beliau ketika ditetapkan sebagai hukum maka berlaku bagi beliau dan juga berlaku untuk umatnya. Yang pertama, perkara yang khusus bagi beliau, maka sebagaimana tadi sudah disebutkan, harusnya ini adalah perkara yang ditetapkan dengan dalil atau adanya qarinah. Bahwasanya perkara itu atau hukum tersebut itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Gimana? Salat malam.
Ayam. Salat malam wajib bagi Rasulullah SAW. Adapun yang selainnya hukumnya apa? Sunnah. Ayam. Kemudian ada yang lain. Yang amalan itu tidak boleh sama sekali dilakukan. Kalau salat malam kan kita istilahnya musyarakah dengan Rasulullah. Yang lainnya tidak ini, tidak ada apa, tidak boleh melakukannya karena itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya istri lebih dari 4. Apa dalilnya? Harusnya hafal antum itu. Kalau masalah ayat-ayat ta'addud itu harusnya hafal. Antum juga harusnya hafal. Apa ayatnya? Hah? Surah An-Nisa apa ayatnya? Gimana ayatnya? Tayyib. Yang lainnya, yang khusus bagi Nabi. Ya, keras. Puasa dahar, puasa wisal gitu maksudnya, meneruskan. Kalau di penjelasan kitab Siam, memang sebagian para ulama ada yang memakruhkan, tapi sebagian yang lain mengatakan boleh. Jadi ketika seseorang punya kekuatan tubuh nasyat, boleh dia harusnya berbuka. Ada dia sambung itu terus, itu dia sambung terus, itu dibolehkan. Yang lainnya khusus bagi Nabi. Nah, kalau itu haji wada itu hanya menjelaskan apa haji yang pertama dan sekaligus yang terakhir untuk Nabi. Bolehnya apa yang kalau seandainya antum dibolehkan ini, masya Allah, bolehnya seorang wanita itu menghibahkan dirinya kepada Nabi tanpa ada wali. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Ya, dibolehkan bagi Nabi jika ada seorang wanita yang mukminah yang menghibahkan dirinya untuk Nabi, dan jika Nabi SAW itu hendak atau ingin menikahinya khusus bagi engkau, min dunin mukminin, dan bukan untuk kaum mukminin. Jadi boleh, misalkan ada seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku hibahkan diriku untuk engkau tanpa ada wali. Ya, tapi untuk selainnya boleh tidak? Tidak boleh. Kalau selainnya harus ada wali. Yang ketentuannya disebutkan di dalam dalil-dalilnya, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru ada kalimat seperti ini, khalisatan lak, yang khusus bagi engkau. Ini kan juga menikahi apa lebih dari 4 itu khususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun selebihnya, jika tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka fal aslu apa tadi? At-ta'assi bihi. Maka secara asal bolehnya kita mencontoh atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian faedah setelahnya, annahu la yanbaghi ayunkira ala fa'ilil munkari. Bahwasanya tidak seyogianya mengingkari orang yang berbuat kemungkaran qabla al-istifsal. Ini saya rubah lafadznya. Qabla al-istifsal, sebelum apa? Meminta apa? Perincian. Dan ini dikaitkan dengan dalil hadis tadi, Nabi tidak langsung apa? Nabi tidak langsung menyuruh sahabat ini untuk salat, tapi ditanya dulu, sallaita, apakah engkau salat? Dia katakan belum, maka Rasulullah baru kemudian memerintahkan untuk berdiri. Dan ini pula yang
seyogianya diperhatikan di dalam mengingkari kemungkaran, agar kita tidak jatuh ke dalam perbuatan istijjal, tergesa-gesa sehingga menghukumi sesuatu tanpa mengetahui terlebih dahulu kejelasan dari keadaannya, sehingga tidak ada persangkaan-persangkaan buruk yang kemudian menjadikan seorang menyesal ketika menetapkan sesuatu perkara. Maka hendaknya seorang beristifsal, ditanya, kenapa engkau melakukan ini, apa udurmu, apa alasanmu, apa hujahmu, baru kemudian dihukumi. Baik. Kemudian yang setelahnya, annahu yajuzu an yukhatiba al-mu'azzami biqawli la. Annahu yajuzu, bahwasanya boleh, an yukhatiba al-mu'azzam, berbicara kepada seorang yang punya kedudukan yang agung, biqawli la, dengan ucapan la, tidak. Ini faedah kata beliau. Jadi boleh sahabat itu ketika ditanya mengatakan la, tidak. Maksudnya apa? Maksudnya ucapan sekedar tidak saja itu kan mungkin bagi beberapa kaum itu dianggap kurang sopan. Tapi ada ungkapan-ungkapan yang lain, kalau di kalangan orang Arab itu ada ungkapan-ungkapan yang lain, misalkan salama, untuk apa? Berbicara lebih sopan. Tapi dalil ini menunjukkan bolehnya sekedar mengucapkan apa? Kata tidak. Ya, termasuk kalau ditanya sama orang tua mengatakan tidak, nah itu juga tidak mengapa. Baik. Kemudian anna man dakhala wal imam yaktubu, anna man dakhala, barang siapa yang masuk ke dalam masjid wal imam yaktubu, dalam keadaan imam sedang berkhutbah, fa innahu la yajlisu hatta yusalli rak'ataini, maka hendaknya dia tidak duduk sampai hatta yusalli rak'ataini, sampai dia salat dua rakaat. Sampai dia salat dua rakaat. Ya, sebagian para ulama berselisih atau berbeda pendapat di dalam masalah ini. Berkaitan dengan hukum salat tahiyatul masjid dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Baik. Berkaitan dengan tahiyatul masjid sendiri, sudah berlalu belum hadis saya? Kalau belum berarti nanti. Itu hukum tahiyatul masjid, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, dan mereka berdalilkan dengan hadis ini. Karena Rasulullah tetap memerintahkan dia untuk berdiri sholat tahiyatul masjid ketika dia belum sholat tahiyatul masjid. Hanya saja kebanyakan jumhur para ulama mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Kemudian bagaimana hukumnya salat tahiyatul masjid ini ketika imam sedang berkhutbah? Maka disebutkan ada dua pendapat. Sebagian di kalangan para ulama mengatakan dia tetap salat dua rakaat meskipun dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Sudah? Afan. Yang pertama apa? Memakruhkan. Biar jelas ya. Yang pertama apa? Memakruhkan. Hukumnya makruh. Para ulama memakruhkan seseorang itu ketika imam sedang berkhutbah dia sholat dua rakaat. Kira-kira apa hujahnya? Kalau dikatakan makruh, kira-kira apa hujahnya? Ahsan. Karena mendengarkan khutbah hukumnya apa? Rukun, wajib. Adapun sholat tahiyatul masjid hukumnya apa? Sunnah. Sehingga sebagian para ulama berpendapat hukumnya makruh. Dan ini ada pilihan dari Al-Imam As-Sawri, Sufyan As-Sawri, Imam Malik, Al-Lais, Abu Hanifah. Tayyib. Kemudian yang kedua, sebagian para ulama yang lain tetap mensyariatkan sholat tahiyatul masjid ketika khutbah. Hanya saja mereka apa? Mengkaitkan dengan takyid.
wastahabbu dzalika ma'a takhfif, dan disunahkan untuk apa? Takhfif. Apa takhfif? Meringankan salatnya. Jadi jangan malah dipanjangkan bacaannya, rukuk sujudnya dipanjangkan, tidak, tapi diringankan agar dia bisa segera masuk untuk mendengarkan bacaan khutbah. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ishaq, Ibnu Mundzir, dan telah sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Tentang pendapat ini. Dan ini pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Pendapat kedua ini yang lebih rajih. Baik. Kemudian saya sebutkan sekalian di sini berkaitan dengan imamnya kalau ini. Ya, kalau antum tidak pernah khutbah berarti tidak berlaku hukum ini. Nah, makanya khutbah dulu. Apa? Khutbah nikah gitu. Khutbah dulu. Berkaitan dengan yang khutbah. Para ulama berbeda pendapat. Apakahnya khutbah itu tersyariatkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid atau tidak? Subhanallah. Ini juga baru tahu, baru dengar ini. Jumhur kebanyakan para ulama dikatakan di sini berpendapat ila adami masyru'iyyati dzalik. Berpendapat bahwasanya tidak tersyariatkan imam atau khatib itu sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mereka, demikian juga para khulafaur rasyidin setelahnya, lam yufat an ahadin minhum annahum kanu yusalluna tahiyatul masjid qabla khutbah. Karena tidak pernah dinukil Nabi kemudian para khulafaur rasyidin mereka itu salat tahiyatul masjid dulu baru kemudian khutbah. Berarti apa? Datangnya langsung masuk ke dalam masjid dan berkhutbah. Meskipun kalau ini diterapkan kadang agak susah juga. Ya kalau rumahnya dekat cuman di situ, dikira-kira oh sudah masuk, datang ke masjid, apa? Langsung naik sudah. Muadzin langsung azan, selesai. Ya, kalau kita dari jauh kan memperkirakan waktunya tidak bisa. Dipepetin nanti di jalan macet malah ditunggu banyak orang. Ya, sehingga ketika datang lebih awal mau ngapain juga, masa belum waktunya ya malah dimarahi takmirnya nanti malam. Nah ini kadang apa merepotkan kalau kita mengikuti pendapat jumhur. Nah, kemudian disebutkan pendapat sebagian dari al-Imam Syafi'iyah bahwasanya sebagian para ulama Syafi'iyah berpendapat tersyariatkannya imam atau khatib untuk tetap apa tahiyatul masjid. Dan ini dipahami ya, beda antara tersyariatkan sama hukumnya. Kalau yang namanya tersyariatkan berarti apa? Boleh dilakukan. Faham ini? Boleh dilakukan. Adapun hukumnya kan nanti beda lagi. Apakah sunnah? Apakah wajib? Ini beda lagi. Tapi kalau tersyariatkan atau tidak itu artinya boleh tidak dilakukan. Nah tadi dikatakan jumhur para ulama mengatakan apa? Tidak tersyariatkan. Berarti apa? Harusnya tidak dilakukan. Tapi sebagian para ulama Syafi'iyah mengatakan tersyariatkan untuk dia sholat tahiyatul masjid. Hanya saja pendapat sebagian para ulama Syafi'iyah ini diingkari oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi Al-Imam An-Nawawi, beliau mazhabnya Syafi'iyah juga, beliau apa? Merojekan apa? Atau menganggap bahwasanya pendapat ini pendapat yang syadz. Pendapat ini pendapat yang syadz atau pendapat yang dhaif. Artinya beliau lebih merojekan pendapat jumhur bahwasanya namanya imam itu tidak tersyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Allahu a'lam ini mana yang lebih kuat? Gimana? Ah itu, apalagi masjidnya jauh. Kalau tidak datang dari awal kan kita tidak bisa memperhitungkan. Atau sebetulnya bisa. Kalau misalkan kan ini faedah yang baru juga, saya juga baru mendapatkan. Bisa sih tidak ada masalah, misalkan
Duduk dulu di mana? Jadi ada ruangan takmir kah? Duduk dulu di ruangannya, nanti bilang sama apa muadzinnya atau takmirnya, nanti kira-kira sudah masuk waktunya, saya akan langsung masuk, langsung naik. Nah, cuman kadang kalau tidak ada tempat yang merepotkan, masa kita nunggu di luar gitu, repot. Kalau di masjid-masjid tertentu yang besar biasanya ada ruangan takmir, ada ruangan takmir, dan itu tidak tersyariatkan kita untuk sholat tahiyatul masjid karena bukan tempat sholat. Tapi kalau masjid-masjid tertentu ya repot nanti, masa kita nunggu di luar gitu ya. Masjid kecil biasanya tidak ada. Baik. Kemudian faedah setelahnya, wujubul qiyami fi sholatin nafli. Wujubul qiyam itu apa? Wajibnya untuk berdiri di sholat sunnah. Fi dhahiril hadis, tambahi saja ya. Pada dhahir hadisnya. Pada dhahir hadisnya. Seakan-akan Rasulullah apa mewajibkan untuk berdiri. Hanya saja yang rajih, yang tepat, sebagaimana faedah yang pernah kita dapatkan untuk sholat sunnah, maka boleh duduk atau tidak? Boleh duduk di semua keadaan. Boleh duduk di semua keadaan. Termasuk bolehnya sholat sunnah di atas kendaraan. Adapun sholat wajib, maka tidak boleh dilakukan di atas kendaraan atau dengan duduk, kecuali ada udzur. Kecuali ada udzur. Seperti di atas kendaraan, kalau bisa berhenti, maka dia harus berhenti. Tidak boleh sholat di dalam mobil, di atas kendaraannya. Tapi kalau misalkan tidak bisa berhenti, dan waktunya perkiraan tidak akan cukup, misalkan naik pesawat, naik kereta, atau naik bis, yang waktunya tidak bisa dia diminta untuk berhenti, maka dibolehkan untuk sholat di atas kendaraan. Karena tidak pernah dinukil Rasulullah SAW sholat wajib di atas kendaraan. Tapi yang ada, beliau ketika sholat di atas kendaraan itu sholat sunnah saja. Baik. Kemudian faedah setelahnya kata beliau, wujubu sholati rak'atain liman dakhalal masjid. Wujubu sholati rak'atain, yaitu wajibnya sholat dua rakaat, liman dakhalal masjid, bagi siapa yang masuk ke dalam masjid. Dan ini sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa yang rajih hukumnya apa? Sunnah. Dalilnya apa? Apa dalilnya? Dikatakan sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Dalil yang digunakan oleh para ulama, dalil hadis Arabi, yang ketika datang kepada Rasulullah SAW minta diajarkan tentang agama Islam, maka Rasulullah mengajarkan Islam itu engkau mengucapkan dua syahadat, kemudian engkau melakukan sholat lima waktu dalam satu hari satu malam. Maka sahabat ini bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban selain dari lima waktu untuk sholat itu untukku? Maka Rasulullah mengatakan, la illa anta tawwa'a, tidak kecuali engkau apa ingin sholat sunnah. Tidak ada kecuali engkau ingin sholat sunnah. Sehingga ini dalil adalah dalil yang menunjukkan tidak ada sholat yang wajib kecuali sholat lima waktu. Adapun sebagian para ulama mengatakan, bukannya mereka tidak pernah membaca hadis ini, tetapi mereka punya hujah yang lain. Ketika mereka mewajibkan tahiyatul masjid, itu kenapa? Karena tahiyatul masjid itu diwajibkan li asbab atau li sabab. Diwajibkan karena apa? Suatu sebab. Sehingga kalau sholat lima waktu satu hari satu malam, itu sholat yang wajib berkaitan dengan waktu satu hari satu malamnya. Adapun sholat-sholat yang lain itu ada yang hukumnya bisa wajib ketika apa? Dikaitkan dengan sebab tertentu atau waktu tertentu. Seperti hukum sholat id. Sholat id itu sebagian mengatakan wajib. Mereka tahu hadis ini, akan tapi dikatakan wajib karena sebab kekhususan waktu. Termasuk tahiyatul masjid. Nah, bahkan Syekh Zaid di dalam Syarah Umdatul Ahkam itu mengatakan beliau merajikan wajib tahiyatul masjid karena itu diwajibkan karena suatu sebab. Tayyib. Selesai?
Kemudian setelahnya ma yuqra'u fil jum'ati wal idain. Apa yang dibaca di dalam salat Jumat dan salat Id. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil Jum'ah, bahwasanya beliau itu yaqra'u, biasa membaca. Ini kana, kalau setelahnya fi'il mudhari yufidu apa? Al-istimrar ghaliban, suatu hal yang berulang-ulang secara umum meskipun tidak selalu. Bahwasanya Nabi SAW kana yaqra'u, kana itu beliau dulu, ya karena fi'il madhi berarti apa? Dulu yaqra'u, beliau biasa membaca fi salatil Jum'ah, di dalam salat Jum'ah, surah al-Jum'ah wal munafikin, surah al-Jum'ah dan surah al-Munafikin. Rawahu Muslim, dibuatkan oleh Imam Muslim. Baik. Jadi beliau kadang membaca surah al-Jum'ah dan surah al-Munafikin. Nah, cuman ini lumayan panjang. Kalau di masjid-masjid yang banyak orang pekerjanya itu gerundel biasanya mereka. Salat Jum'ah kok panjang-panjang. Lain. Kemudian hadis setelahnya walahu, dan riwayat beliau juga, siapa ini? Imam Muslim. Ani Nu'man bin Bashir, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, karena Bashir bapaknya juga masuk Islam. Qal, beliau mengatakan kana yaqra'u fil idaini wa fil jum'ati. Dulu Nabi SAW itu seringnya beliau membaca di dua solat Id wa fil Jum'ah, dan di dalam solat Jum'ah bi sabihi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah, dengan dua surah, yaitu apa? Surah al-A'la dan surah al-Ghasyiyah. Baik. Nah, dua surah ini yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin. Sehingga kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tidak membaca surah yang lain atau surah yang pendek saja? Bagaimana jawabnya? Boleh. Ya, karena hukum membaca surah ini kan hukumnya apa? Sunnah. Membaca surah setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Ya, sehingga tidak mengharuskan ya, seseorang membaca dua surah ini. Mungkin keadaan tertentu, waktunya apa? Terbatas, atau keadaan dia sakit di tenggorokannya, maka tidak masalah itu, dia baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, dia pendekkan, tidak ada masalah. Baik. Ini penjelasan di situ, buahnya ini penjelasan tentang surahnya. Nah, kita ringkaskan saja. Sekarang pembahasan yang banyak ditanyakan oleh kaum muslimin, wa an Zaid bin Arqam, yaitu hukum ketika apa bertemunya salat Id dan salat Jumat dalam satu hari. Hukum apa bertemunya salat Id dan salat Jumat dalam satu hari. Ayo. Sebelum masuk, ini ada faedah tadi lupa. Ada faedah di sini disebutkan apa hukumnya, pernah ditanyakan oleh salah satu ikhwah, pernah apa hukumnya bahwa siapa yang berkhutbah maka dia juga yang mengimami sholat. Nah, jawabannya di sini. Sudah masuk waktu isya, tolong diimami dulu, apa di adzani dulu. Faedah setelahnya, apakah yang berkhutbah itu
juga harus menjadi imam. Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya siapa yang berkhutbah maka dia juga yang menjadi imam, kecuali ada udzur. Kecuali ada udzur. Dan ini pendapat dari Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i, Al-Auza'i, As-Sauri dan Ashabur Ra'i, para ulama-ulama Ar-Ra'yu. Kemudian sebagian pendapat para ulama yang lain boleh mengimami salat Jumat meskipun dia tidak berkhutbah. Boleh mengimami apa? Salat Jumat meskipun dia tidak berkhutbah. Ini disebutkan di dalam salah satu dari riwayat Imam Ahmad juga. Kemudian para ulama yang membolehkan itu berbeda pendapat lagi. Jadi ada sebagian para ulama yang membolehkan tidak harus berkhutbah untuk mengimami. Jadi boleh yang lain. Meskipun tidak ada udzur. Maka yang membolehkan ini berbeda pendapat lagi. Apakah tersyaratkan dia itu yang hadir di dalam khutbah atau dia datangnya terlambat? Meskipun ini hal yang mungkin sangat-sangat jarang terjadi. Dia terlambat khutbah kok suruh jadi imam. Mungkin hampir-hampir tidak pernah terjadi. Nah, seandainya terjadi, maka bagaimana hukumnya? Maka sebagian para ulama mengatakan tersyaratkan dia harus yang hadir di dalam khutbah itu. Ini pendapat Al-Imam As-Sawri dan Abu Sa'ur. Kemudian sebagian lagi berpendapat dia tidak tersyaratkan. Dia tidak tersyaratkan. Dan pendapat yang kedua ini yang membolehkan. Dirajihkan di sini. Artinya meskipun dia tidak datang di waktu khutbah atau terlambat, seandainya dia disuruh jadi imam maka itu dibolehkan. Allahu a'lam. Kemudian faedah setelahnya bahwa khutbah itu didahulukan sebelum salat. Dan ini disepakati oleh para ulama. Ini disepakati oleh para ulama. Kemudian faedah setelahnya, apakah khutbah itu boleh dilakukan sebelum masuknya waktu zuhur? Paham ini? Apakah khutbah itu boleh dilakukan sebelum masuknya waktu zuhur? Dan disebutkan dari pendapat para ulama mazhab yang empat, maka mereka mensyaratkan khutbah Jumat itu dilakukan setelah masuknya waktu sholat Jum'ah atau sholat duhur. Karena mereka berdalilkan dengan apa? Bahwasanya ketika imam berdiri kemudian dikumandangkan azan, berarti azan itu menunjukkan apa? Masuknya waktu sholat duhur. Jadi seandainya dulu mungkin pernah saya sebutkan, dulu saya pernah sebutkan bahwasanya sebagian para ulama membolehkan khutbah itu dilakukan meskipun sebelum masuk waktu zuhur, maka berdasarkan penjelasan di sini itu pendapat yang marjuh. Pendapat yang marjuh atau pendapat yang lemah. Baik. Kemudian masuk pada hadis setelahnya. Hadis berkaitan dengan hukum ketika sholat Jum'ah itu berbarengan dengan sholat Id dalam satu hari itu. Wa an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an qal, beliau berkata shalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al Id, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat Id, summa rakhasa fil Jum'ah, kemudian beliau memberikan keringanan di dalam salat Jum'ah. Summa qal, kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man syaa ayusalliya
fal yusalli. Barang siapa yang dia ingin salat, tetap salat Jumat, fal yusalli, maka hendaknya dia salat Jumat. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang lima ila Tirmizi, kecuali Tirmizi, wa sahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh al-Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi hadis ini disebutkan di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat Id. Kemudian setelahnya beliau berkata, ketika salat Idnya itu berbarengan dengan hari Jumat karena jatuhnya di hari Jumat. Baik. Maka beliau berkata, "Man syaa'a ayusalli falyusalli." Mana siapa yang dia ingin salat Jumat, maka hendaknya dia salat Jumat. Sehingga berdasarkan hadis ini, para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan bagaimana hukum ketika sholat Id itu berbarengan dengan sholat Jumat. Apakah boleh memilih salah satu saja atau bagaimana? Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, yaskutu wujubul Jum'ah ala ahlil qura duna ahlil balad wal misr. Sholat Jumat itu boleh gugur untuk apa? Penduduk suatu negeri. Artinya yang dekat, penduduk suatu negeri yang dekat, dan bukan apa? Penduduk yang jauh. Bukan penduduk yang jauh. Nah, ini pendapat Al-Imam Syafi'i dan murid-murid beliau. Yang disebutkan mereka berdalilkan dengan asar dari Utsman bin Affan di dalam Sahih Bukhari. Kemudian pendapat yang kedua, jika mereka itu solat Id, idza sallaw al-Id, jika mereka solat Id, lam tajib ba'dahu salatan hatta yusalli al-Asr. Maka tidak ada kewajiban dia itu melakukan sholat sampai apa datangnya waktu sholat asar. Apa maksudnya? Kalau misalkan seseorang sholat Id, maka tidak wajib untuk sholat Jumat termasuk sholat duhur sekaligus. Artinya sholat Idnya itu sudah mengganti sholat Jumat sekaligus sholat duhur. Mungkin baru dengar ya. Ternyata para ulama sebagian ada yang berpendapat dengan demikian. Dan ini pendapat Atha' bin Rabah. Demikian juga pendapat dari Ibnu Zubair, itu Abdullah bin Zubair, dan dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Baik. Kemudian yang ketiga, gugur yaskutu wujubul Jum'ah an ahlil balad. Gugur kewajiban untuk sholat Jum'ah bagi penduduk apa? Negeri yang jauh maupun apa maksudnya penduduk yang jauh. Walakin yan bagi lil imam ayusalliya al-Jum'ah. Akan tapi tetap apa? Hendaknya imam itu tetap mengadakan sholat Jum'ah. Hendaknya imam itu tetap mengadakan sholat Jum'ah. Dan ini yang dirajikan oleh Syaikh Utsaimin. Jadi misalkan salat Idnya hari Jumat, maka boleh misalkan kita milih, saya tidak salat Jumat. Misalkan salat Idnya itu jatuh di hari Jumat, maka seseorang boleh milih, saya tidak mau salat Jumat, saya tidak apa, tidak salat Jumat, tapi saya mau salat duhur saja. Ini boleh. Hanya saja imam atau takmir itu tetap harus mengadakan. Kenapa? Karena khawatirnya ada yang lebih memilih sholat Jumat dan dia tidak sholat Id. Ya, sehingga kalau tidak diadakan nanti, seandainya dalam satu desa cuma ada satu masjid jami, berarti kan dia harus susah payah untuk ke desa yang lain. Baik. Jadi untuk imamnya tetap mengadakan sholat Jum'ah, meskipun makmum atau jamaah itu boleh dia sholat Id saja dan dia tidak sholat Jumat tapi sholat duhur. Ini pernah dilakukan di pondok. Pernah dilakukan apa? Di pondok.
Jadi ketika sholat Idul Adha, maka sebagian memilih untuk tidak sholat Jum'ah. Mereka sholat duhur saja, ya, karena ngurusi apa dagingnya. Ya, ini dibolehkan. Tapi kalau masjidnya, maka hendaknya tetap mengadakan sholat Jum'ah. Ayam. Kemudian pendapat yang keempat, ini tadi pendapatnya pendapat Imam Ahmad dan murid-murid beliau. Yang pendapat ketiga itu pendapat Imam Ahmad dan murid-murid beliau, dan sahih dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau tidak sholat Jum'ah ketika berkumpul dengan sholat Id. Demikian juga sahih juga dari Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, dan juga Utsman bin Affan. Baik. Kemudian yang keempat pendapatnya, la taskutul Jum'ah mutlaqan, sholat Jum'ahnya tidak gugur secara mutlak. Meskipun berbarengan dengan sholat Id, maka sholat Jum'ahnya tetap wajib bagi setiap mukmin, yang tidak ada udzur. Dan ini pendapat Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah. Ini pendapat Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah. Dan Syaikh Utsaimin di dalam penjelasan beliau di dalam tafsir apa di syarahnya, beliau merojekkan pendapat yang ketiga. Itu apa tadi? Gugur sholat Jum'ah, hanya saja bagi imam atau bagi takmir masjidnya harus mengadakan. Ini kadang ditanyakan oleh sebagian ikhwah yang menjadi takmir, bagaimana ini hukumnya kalau sholat Id dan sholat Jumat itu berbarengan dalam satu hari. Baik. Sampai di sini mungkin ada soal pertanyaan. Fadhal. Nah. Kalau dilihat zahir dari hadis Jabir, maka sebagaimana penjelasan tadi, jumhur mengatakan apa? Dia tersunnahkan untuk sholat. Artinya kalau ditanya dari sisi utamanya, ya dia sholat. Apalagi sebagian para ulama mengatakan wajib hukumnya. Sebagian para ulama mengatakan wajib. Sehingga dari sisi keutamaan dia tetap apa? Sholat. Hanya saja perlu dilihat saja, perlu dipertimbangkan. Artinya kalau waktu terlambatnya itu sudah mendekati iqamah, ya berarti dia tidak perlu untuk sholat. Misalkan terlambat karena udzur, ya, bukan terlambat karena menyengaja atau malas-malasan, tidak, tapi karena udzur. Maka dilihat kalau waktunya terlalu mepet, ya mungkin dia langsung duduk saja. Tapi kalau misalkan waktunya masih cukup, maka tetap. Kalau berdasarkan hadis ini, dia tetap sholat tahiyatul masjid, karena sebagian para ulama ada yang mewajibkan. Hanya saja kalau ditanya apakah itu wajib, ya berarti jumhur para ulama mengatakan apa? Tidak. Boleh dia langsung duduk saja mendengarkan khutbah, karena memang tidak wajib. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, maka berkaitan dengan hadis Jabir tadi, yang lebih utama tetap selama dia punya waktu, hendaknya dia sholat tahiyatul masjid. Ada yang lain? Fadhal. Berarti imamnya sudah berdiri, ucap salam, kemudian muadzin azan. Ayo. Lebih utama mana ini? Dia salat atau dia mendengarkan azan atau menjawab bacaan azan? Lebih utama dia salat. Apa alasannya? Ya, karena mendengarkan khutbah adalah rukun yang wajib. Adapun menjawab adzan hukumnya apa? Sunnah. Termasuk berdoa setelah adzan juga hukumnya sunnah. Sehingga kaidahnya yang wajib tetap harus didahulukan. Baik, yang lainnya? Fadhal. Naam.
Nah. Karena ini bukan satu yang mujma alaih ya, yang disepakati. Ya kalau kondisi seperti keadaan sekarang ini, biasanya kadang imam itu rumahnya jauh sehingga dia tidak bisa datang kemudian naik ke atas mimbar. Kalau kita cenderung memilih itu tersyariatkan. Itu apa? Tersyariatkan. Beda dengan keadaan di zaman dulu. Rata-rata imam itu ya berarti yang tinggal dekat dengan masjid. Seperti di waktu belajar di sana, imamnya selalu Syekh Muhammad Ali Imam. Dan rumah beliau memang tetangga masjid. Kalau beliau udzur baru diganti yang lain itu. Sehingga setiap pekan itu temanya berganti terus. Subhanallah. Sehingga kalau kita lebih condong tersyariatkan itu. Kalau dia duduk malah nanti dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan pendapat. Sebagaimana tadi sudah disebutkan berkaitan dengan hukum salat tahiyatul masjid itu. Hanya saja memang ini berkaitan dengan imam ada penjelasan tersendiri ya. Ayo. Anda Pak. Dikatakan masjid atau tempat apa tempat sholat ya berarti dikatakan masjid berarti tempat yang memang dijadikan untuk sholat jamaah. Jadi ada beberapa masjid yang mungkin terasnya dia tengahnya tidak terlalu luas tapi yang sayapnya kanan kiri. Nah selama itu memang jamaah banyak diperuntukkan untuk sholat maka itu masuk masjid. Beda sama ember teras misalkan teras seperti ini atau agak lebar dikit lah ya meskipun itu cukup untuk sholat tapi asalnya kan tidak digunakan untuk tempat sholat berarti apa? Bukan masjid. Sehingga kalau tersyariatkannya dia sholat tahiyatul masjid berarti apa? Dia masuk ke dalam masjid. Sehingga pertanyaan antum seandainya masjidnya bludak terus sebagian jamaah itu dia duduknya di tenda-tenda di luar sana apakah tersyariatkan juga? Allahu alam, saya tidak tahu. Tapi kalau zahirnya yang namanya tahiyatul masjid berarti kan apa? Dia masuk ke dalam masjid. Tapi kalau bukan masjid apalagi jalan kadang dibuat apa tenda di jalan kemudian jalannya ditutup berarti asalnya itu bukan masjid. Berarti bisa jadi apa? Tidak tersyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Apalagi ketika pandemi kadang dengan berjarak seperti itu ya akhirnya sampai apa keluar-keluar itu. Yang lain? Sekedar masuk saja. Asal tidak duduk. Jadi kalau hadisnya bagaimana? Idza dakhala ahadakumul masjida fala taq'ud atau fala tajlis atau yarka'a rak'atain. Jadi salat tahiyatul masjid itu tersyariatkan ketika seseorang hendak duduk. Ya kalau cuma sekedar lewat saja itu tidak tersyariatkan. Tapi misalkan dia duduk mau taklim atau mau murojaah atau mau belajar lah itu tersyariatkan baru. Dan itu dibolehkan di waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan salat secara mutlak. Seperti apa? Ba'da sholat subuh atau ba'da sholat asar. Itu dibolehkan. Kalau sholat tahiyatul masjid itu sholat dawatil asbab. Sholat yang mempunyai sebab. Sehingga dibolehkan dilakukan kapan saja. Misal kita datang sebelum adzan maghrib kan itu waktu apa? Waktu tenggelamnya matahari. Kita masuk masjid dalam keadaan waktu tenggelamnya matahari. Itu kan waktu yang terlarang sebetulnya. Tapi boleh tidak kita melakukan tahiyatul masjid? Hukumnya apa? Boleh menurut pendapat yang rajih. Yang lain? Benda.
Sudah. Karena Rasulullah mengatakan apa? Kum. Kalau beliaunya mau duduk tidak jadi, berarti kan Rasulullah tidak perlu bilang kum. Ya kan? Naam. Heeh. Hasan. Baik, baik. Ada itu penjelasannya itu. Para ulama menjelaskan dengan hadis Jabir tadi, bagaimana ini kalau misalkan ada orang yang sudah terlanjur duduk lupa. Dia lupa mau sholat tahiyatul masjid, tahu-tahu duduk, terus baru ingat tadi saya belum sholat tahiyatul masjid itu. Apakah dia kemudian boleh berdiri atau tidak? Itu khilaf di kalangan para ulama. Nanti insyaallah sampai babnya insyaallah. Insyaallah sampai babnya. Ayo. Ada yang lain? Cukup ya? Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.